Hari terus berganti. Tiada terasa usiaku semakin berkurang dan dosaku pun semakin bertambah. Peran hidup yang kujalani terkadang terhalang oleh gelapnya kabut hitam yang membawa bencana. Dengan begitu kuat perjuangan mujahadah, dengan penuh ketabahan, diri harus dapat menyatukan empat anasir pada tubuhku ini agar dapat mengendalikan kehidupan untuk mengenal diri hingga mengenal Tuhanku. Apakah aku dapat menaklukkan empat anasir pada diriku ini, yaitu api, angin, air, dan tanah, agar tubuh kasarku ini dapat tergiring ke jalan takwa. Tuhanku telah menitipkannya di balik indera jasadku ini. Itulah anasir tanah yang ada di balik mataku ini. Hingga terkadang aku tak dapat melihat keindahan Tuhanku yang begitu sangat tekan. Diri terhijabi dengan pandangan maksiat. Kami semua lebih banyak lalai. Hingga terkadang terjadi musibah dan bencana gempa bumi dari perbuatan kami sendiri, karena kami tak dapat mengendalikan anasir tanah pada diri ini, dan kami pun tak dapat berjumpa dengan wujud diri kami sendiri, yaitu wujud jiwa yang berjubah hitam. Begitu juga dengan anasir api yang telah dititipkan di balik telingaku ini, yang selalu kami gunakan untuk mendengar cacian. Kami selalu mendengar cacian dan kabar buruk. Hingga terkadang kami terbawa amarah dan mendatangkan bencana kebakaran karena ulah kami sendiri, dan kami tidak dapat bertemu dengan wujud diri kami, yaitu wujud jiwa yang berjubah merah, hingga kami tak dapat mendengar indahnya kalam. Begitu juga dengan anasir air yang ada di balik mulut ini, yang lebih banyak kami gunakan untuk mendatangkan bencana tsunami dan banjir, karena kami tidak dapat menjaga setiap perkataan yang kami ucapkan. Mulut ini tidak pernah berzikir dan memujimu. Mulut ini tidak pernah berzikir, memuji dan memujamu, hingga kami terhijab denganmu dan wujud diri kami sendiri, yaitu wujud jiwa yang berjubah putih. Begitu juga dengan anasir angin yang ada di balik hidung ini. Nafas ini lebih banyak bergentayangan, lebih banyak kami menyimpan hawa bumi melalui hidung ini, hingga terkadang mendatangkan bencana dasarnya angin kencang. Kami terhijabi dengan rasa dan harumnya nurmu, hingga akhirnya kami tak dapat bermesraan denganmu, ya Rabku. Dan kami tak dapat bertemu dengan wujud jiwa kami yang berjubah kuning. Ya Allah, apakah kami dapat menaklukkan dan mengendalikan keempat anasir pada diri kami sendiri, hingga kami dapat mengenal diri dan mengenalmu, ya Rab. Sudahkah kami mengenalnya? Sudahkah kami mengenalnya? Sudahkah kami mengenalnya?